Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Imlek di Tangerang Selatan, Banten, Kamis pagi. Presiden berpesan untuk menjaga keberagaman di antara perbedaan suku dan bahasa. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Imlek Nasional 2020 di AIS BSD Tangerang Selatan, Banten. Mengenakan pakaian tradisional China, Cheong Sam, Presiden tampak sumringah saat memberikan angpau ke pemain barongsai. Dalam pidatonya, Presiden meminta masyarakat agar menjaga keberagaman di antara perbedaan suku dan bahasa. Ini yang patut kita syukuri. Patut kita syukuri bahwa meskipun kita beraneka ragam, tetapi kita tetap satu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang hidup di